Konsep dasar fasilitasi. Carl Rogers dalam bukunya Freedom to Learn menjelaskan bahwa kata fasilitasi diambil dari bahasa Latin facilis. Fasilitas mengandung pengertian proses membantu memudahkan kelompok untuk sukses meraih tujuan terbaiknya dari pembelajaran dengan taat pada nilai-nilai dasar partisipasi. Adapun pelaku fasilitasi disebut fasilitator. Secara umum, berikut beberapa kata kunci yang bisa dikaitkan dengan dunia fasilitator. Yang pertama, untuk memudahkan. Yang kedua, untuk bebas dari kesulitan dan hambatan. Yang ketiga, untuk mengurangi beban tugas yang sulit. Yang keempat, untuk menyenangkan. Yang kelima, untuk menggalakkan. Yang keenam, membantu supaya menjadi yang terdepan. Dan yang ketujuh, pemudah cara.